Langsung menerima kembali lagi dengan saya di channel Argon Gamer 37 di tutorial. Yeay. Dan di video kali ini saya bakalan ngasihkan tutorial. Itu adalah tutorialnya gimana caranya buat shower, guys. Jadi shower ini bisa untuk memperhias ya, untuk menghiasi rumah kalian. Di rumah kalian tuh kan apa ya, kayak kamar mandi lah gitu kan. Nah jadi kita apa ya, tapi dalam software ini kita tidak pakai comment block ya. Sebenarnya bisa aja sih pakai comment block, cuma agak ribet. Jadi saya pakai yang apa ya, yang lebih simple aja, yang menggunakan redstone ya, menggunakan redstone biasa, gak pakai comment block. Jadi karena ini gak pakai comment block, jadi kalian bisa memakai ini untuk di survival juga ya, untuk hiasan aja sih di rumah kalian. Ini kayak gimana cara, ini gimana cara buatnya. Oke, langsung kita mulai. Oke, untuk banyak yang perlukan adalah lock bebas, water bucket, dispenser, redstone, dan button. Ya, sangat dikit ya. Oke, ini cara membuatnya kan tinggal ini ya, kan taruh gini aja kan, taruh sini, taruh gini. Nah ya, jangan lupa kan sebelah sini kan hancurin ya, kan hancurin sebelah sini. Terus kalian ya, kalian kayak bikin ruangan gitu ya, kayak ruangan gitu ya, kayak ruangan gitu. Nah ini serah sih kalau mau kan tutupin atau enggak, serah kalian sih. Tapi ya kalau mau ditutupin enggak, kalau mau tutupin sih ya, silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, karena harus sebenarnya mah. Ya serahkan sih. Oke, saya taruh gini. Nah, terus kalian taruh, sini gini. Nah, ini kalian hancurin. Nah, kalian masuk ke dalam sini, terus kalian taruh dispensernya di dalam sini. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kalian tinggal taruh redstone-nya. Ya, kayak gini kalian taruh redstone-nya terus. Nah, saya mau taruh di mana ya? Saya mau taruh button-nya itu di sini, ya. Terus button di sini. Nah, oke. Seperti kita coba taruh sini. Nah, taruh sini. Salah ya. Kita turunin dikit ya. Nah, kayak gini. Nah, terus kalian tutupin ya. Kalian tutupin sih. Serahkan mau tutupin atau enggak. Tapi saya saranin ditutup ya. Saya saranin buat ditutup. Tapi kalau mau enggak sih ya. Kayaknya enggak. Udah gini aja lah. Ini enggak usah ditutupin juga enggak apa-apa sih. Oke, udah selesai. Udah gitu doang. Oke, langsung kita. Oh ya. Jangan lupa kan taruh dulu airnya. Nah, kan taruh bucketnya di sini. Oke. Langsung kita coba. Oke, mandi air hangat. Mandi air ya, mandi air. Masih enggak hangat sih, air dingin lah. Ya ini serah sih, mau kan ganti juga ini bawahnya juga. Silakan ya, serah kalian sih. Segar ya, sangat segar sekali. Kalau udah ya tinggal ya udah. Ya, udah cuma gitu doang. Simpel kan? Ya, enggak ribet sih, cuma gitu doang. Ya, oke, guys, mungkin cukup sampai sini ya. Oke, cukup sampai sini. Jadi itu dia cara membuat shower yang sederhana ya, nggak ribet juga pasnya. Itu kan kalian bisa buat ini untuk rumah kalian ya, untuk hiasan lah ya, sangat berguna sekali ini untuk hiasan di rumah kalian. Jadi ya lumayan lah. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari saya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di @arkan3.2 guys. Oke, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.